di daerah Banyumas pada tahun 70-an itu dulu namanya tek-tek. Tek-tek diperuntukkan untuk penjagaan sistem keamanan lingkungan. Makanya dulu namanya tek-tek Siskamling. Jadi setiap tahun kalau ada kegiatan di kabupaten maupun polres, karena yang berkaitan langsung dengan segi keamanan, maka diadakan festival tek-tek Siskamling. Nah, seiring perkembangan zaman lagi, tahun 90-an itu sudah mulai disentuh dengan tangan-tangan seniman, terus seni-seni tari, itu ya baru walaupun sangat sederhana, tapi sudah menambah kemeriahan kentong sendiri dan personilnya menjadi tambah. Yuk, moto mekat yuk! Tahun 93 praktis berhenti, muncul lagi tahun 99. 99 dari anak-anak kampung, anak-anak desa itu digiatkan kembali. Kentong sudah mulai bentuknya lain. Yang tadinya kentong tek-tek sekarang menjadi kentong bung. Kentong bung itu akhirnya bunyinya dung-dung-dung-dung-dung-dung. Boleh itu dinamakan kentong bung. Dan bentuknya seperti calung, cuman dirangkai menjadi dua, kanan kiri dengan nada yang berbeda. Dan kentong itu fleksibel. Fleksibel bukan berarti kita bisa hanya menggarap satu jenis lagu, apa lagu Jawa, apa lagu keroncong, itu kita bahkan fleksibel bisa menggarap lagu apapun. Ya mulai dari langgam, dangdut, sampai lagu rock, ya, lagu-lagu perjuangan, seperti Hari Merdeka, Gebiar-Gebiar, seperti itu. Pakaian pun sekarang sudah berubah total. Yang tadinya cuma pakaian ronda, pakai apa, selempang sarung. Dan dulu alat-alat ronda masih aksesoris lengkap. Ada baterai, pentungan, jimbitan, itu dulu masih ada. Tapi sekarang, wah, tampilannya sudah luar biasa. Sudah boleh dikatakan tidak sesuai sebetulnya. Tidak sesuai. Tapi itu tidak bisa disalahkan, karena itu merupakan sebuah seni yang berkembang. Bahkan itu menambah keindahan dalam tampilan, karena seni bukan hanya untuk apa diperdengarkan seni musik kentong itu, tapi sudah menjadi sebuah seni pertunjukan. Penabuh inti lah intinya seperti itu. Biasanya orang-orang menyebut penabuh inti itu ada dari angklung, terus ada dari selo, ada dari beduk, ada tepak, tamborin, ada suling, ada ritem, terus yang sekarang dikombinasi itu yang dari alat-alat kayak drummer itu sekarang memang sudah banyak berkembang. Seperti itu. Jadi kurang lebih kalau penabuh inti ya bisa mencapai 11 orang. Terus penari laki-lakinya 8 orang. Terus penabuh kentong ya bisa kurang lebih ya sampai 26 orang. Penari ceweknya 12 orang. Hey!
kendala hampir mungkin hampir semua grup kentongan kendalanya tentang anggota. Anggotanya saat itu memang anak-anak sekolah. Anak sekolah setelah lulus ada yang beristri atau bersuami, ada yang hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta apa cari pekerjaan. Nah, kita kesulitan di situ. Ya selain itu juga masalah klasik lah. Klasik adalah pendanaan. Ya, pertama kalau kita latihan bukan untuk menghadapi event perlombaan, melihat atau ya mencari lagu-lagu yang sedang in lah, sedang tenar itu apa, kita garap di waktu-waktu tertentu ya. Biasanya memilih malam minggu lah, malam libur, karena anggota-anggotanya kebanyakan dari pelajar-pelajar itu. Depan kita membuat bukan hanya sisi musiknya aja yang ditampilkan, ada seni apa ya, drama atau sendera tari lah seperti itu, yang kecil, yang dengan durasi tergantung durasinya ya, ada cerita, ada dialognya dan sebagainya. Ke depan kami menginginkan yang seperti itu.